Warga di lokasi TMMD ke-111 Kodim 120 Pontianak sangat antusias mengikuti kegiatan non-fisik berupa penyuluhan stunting posyandu dan pospindu penyakit tidak menular di Desa Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kebun Raya, Kalimantan Barat. Berikut informasi selengkapnya. Kegiatan non-fisik TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak berupa penyuluhan stunting, posyandu, dan pospindu penyakit tidak menular yang berlangsung di halaman Puskesmas Kuala Mandor B disambut antusias warga di wilayah sasaran TMMD ke-111. Tema yang diangkat dalam kegiatan ini menjadi daya tarik masyarakat. Rasa ingin tahu dan meningkatkan pengetahuan menjadi motivasi masyarakat untuk mengikuti acara ini. Satu persatu masyarakat melakukan registrasi untuk mengikuti acara dan mendengarkan paparan dari narasumber yang hadir. Tentu semua dilangsungkan dengan progres pencegahan COVID-19. Khusus untuk masalah sunting atau gagal tumbuh menjadi persoalan yang serius, sejak dini masyarakat harus mengenali gejala dan cara pencegahannya. Dengan demikian, langkah preventif dapat dilakukan oleh orang tua dalam melindungi anak-anaknya dalam permasalahan sunting. Terdapat beberapa faktor penyebab sunting, seperti kurang gizi dalam waktu lama, pola asuh kurang efektif, pola makan, tidak melakukan perawatan pasca melahirkan, gangguan mental, dan hipertensi pada ibu. Tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah sunting adalah memahami konsep gizi, pilihan menu beragam, pemeriksaan rutin, pentingnya ASI, konsumsi asam folat, dan tingkatkan kebersihan. Tim Liputan melaporkan.